ya. Ada namanya gosip, ada insert, go plus, bibir pas dan sebagainya, banyak banget. Itu apa, termasuk berarti ikut nonton ini. Termasuk ikut nonton ini. Selanjutnya yang ketiga. Ketiga dalam ayat ini, janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apa namanya? Rasa itu. Itu dalam rangka meningkatkan kualitas silaturahim antar kita, antar sesama muslim, sesama mukmin, tidak boleh saling mengerasai ngomongin orang lain, ya. Lalu zaman Rasul juga ada sama. Ya Rasul, kena bener dia itu. Ya kalau memang bener, ya memang pun rasanya kalau dia bener, kamu ngomong namanya itu. Ya, jadi apakah benar atau tidak, jangan ngerasain orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Artinya orang yang ngerasain orang lain disamakan dengan orang yang memakan daging bangkai saudaranya itu. Dan nanti salah satu pelajaran yang akan diajar adalah dia memakan bangkai saudaranya. Ya. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maksudnya bagi orang yang pernah terlibat dalam dosa semacam itu segera bertaubat. Bagi orang yang bertaubat itu dia sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama apa tadi? Menyesal. Menyesal atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Yang kedua, tidak mengulangi. Berarti bertekad tidak akan mengulanginya lagi, dan yang ketiga ketika stop dan dilakukan. Ya, gitu kan? Itu taubat nasuha. Prasangka itu dosa. Kecuali kalau berprasangka baik. Ya.
Tengguru. Kalau curiga nah, mungkin ada indikasi mengkotik tidak boleh ya. Kalau mencurigai ya mungkin sejauh tertentu ya, selama tidak diketahui oleh varian boleh. Ali radhiyallahu an pernah begini, pernah menyarankan.